Bebas dari penjara, Ferry Irawan merasa terlahir jadi manusia baru. Bebas penjara akibat kasus KDRT Vena Melinda, Ferry Irawan mengaku ingin menjadi manusia baru. Diketahui Ferry Irawan resmi bebas seusai mendapat remisi pada HUT ke-78 Indonesia pada Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mungkin hampir 46 tahun saya hidup, ada satu hal yang belum pernah saya syukuri. Hari ini, Alhamdulillah, saya syukuri arti kebebasan pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Saya diberikan remisi kemerdekaan, kata Ferry di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Alhamdulillah, Masya Allah, saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Saya bahagia bisa berkumpul lagi bersama keluarga, lanjut Ferry. Ferry menambahkan bahwa pengalaman pahit hidupnya tersebut telah memberinya pelajaran. Setelah bebas, mantan suami Vena Melinda ini pun mengaku terlahir sebagai manusia baru. Ferry kemudian tak lupa untuk berterima kasih pada pihak yang mendukungnya selama ini.